Tentunya selawat dan salim mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Dipayapasi sebagai pimpinan dan sebagai po tempat yang terhormat, yang mulia Abi di Luangangen sebagai salah tiro daripada urung syik rohani yang tertua yang nak pak ketanyo pada sahanyo, yang terhormat mualim ataupun sebagai salah tiro daripada calon gubernur Aceh yang kami hormati, yang terhormat Bapak Bupati Aceh Timur serta seluruh unsur muspida, yang kamu muliakan Abu di Arungan, dan yang kamu muliakan Abu di Liga, yang kami muliakan Abi di Luhuk Nibung, yang kami muliakan Ayah di Catrung sebagai pemateri, yang mulia Walid sebagai pemberi di Masjid Raya ataupun di Samalanga, yang mulia Abi di Kurulintang, yang terhormat Abi di Kuta Fajar, yang terhormat Abi Haji Mahmudin atau Abu Serambi Aceh, yang kamu muliakan Abi Syarkawi atau Abi di Benar Meriah, yang terhormat Abu di Tanjung Bungong kalau memang sudah hadir, yang mulia Walid Murhaban, dan yang luar muliakan seluruh para Abu dan undangan yang turut hadir di dalam acara Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada uro yang berbahagianya. Tengku-tengku dan abu-abu sekalian, marilah pada saatnya kita memasuki kepada acara yang telah disiapkan oleh panitia Napadi-padi Bohal yang akan dilakukan pembahasan. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang akan diberi pembahasan oleh seluruh abu yang turut hadir, boleh kita kategorikan seluruh ulama se-Aceh telah berkumpul. Tentu permasalahan yang akan dibicarakan, persoalan yang sangat sangkut dengan kebutuhan hidup dan kepentingan udip umat di dunia, terutama kepada umat yang muslim. Maka karenanya sebagai hasil daripada pembahasan dan penyampaian abu untuk sekalian merupakan adalah ilmu tambahan bagi gedanyo yang golomna, dan merupakan ilmu kepada gedanyo yang hanya pada uranyo dapat kemaklumi. Tengku-tengku abu-abu dan para peserta jamaah yang terhormat, materi yang akan dilakukan dan akan dibahas adalah padi-padi boh materi, yaitu sejumlah 7 boh materi yang akan dilakukan pembahasan sesuai dengan puatra yang kami siapkan oleh panitia yang terhormat. Di antaranya adalah 1, permasalahan yang akan dibahas, yaitu persoalan penjelasan tentang tafsir ayat Kun huwallahu ahad. Lendua ulangi, bagaimanakah penjelasan tentang tafsir ayat Kun huwallahu ahad yang kadang-kadang na dua dan na le macam penegaran, dan na le macam kadang-kadang dua macam yang kagetnya terimeng. Tentu pada orangnya merupakan adalah sebagai alat penyaring dan alat untuk menanggapi legitanya. Maka karenanya untuk langkah yang pertama, hal tersebut memberi penjelasan pertama atas nama forum, memohon kesediaan Abu di Kuta Fajar untuk pertama memberi penjelasan. Maka kepada Abu lenduan laki dengan hormat, penjelasan kalimat Qul huwallahu ahad yang sering disebut-sebut mengembalikan kalimat huwa ke mana. Kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama sekali yang kita muliakan Abu Dipayapasi sebagai pimpinan pesantrennya menanjit, yang kita muliakan yaitu Abu di Luangangen menanjit, Walid di Samalanga menanjit,
para abu-abu yang lain mandum yang dirahmati Allah, serta seluruh kaum muslimin menancit yang kita hormati, yaitu teristimewa Bapak Mualim dan menancit Bapak Bupati Aceh Timur yang dirahmati Allah, serta seluruh kaum muslimin hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi untuk secara singkat mantong, sesuai sebagaimana yang kali disampaikan oleh moderator Buno, bahwa untuk giliran pertamanya kena ulun tuan laju. Maknanya sebenarnya yang tepat je nak benda ibu yang lain-lain nilai kan? Apa je sekadar untuk memenuhi panggilan daripada moderator ala kadar je saya bacut akan ulun tuan sampaikan je. Bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nyo dengan lebih nilai ulun tuan lagi mah mungkin lebih le. Mungkin gure-gure tanya yang lain yang lebih memberikan penjelasan tentangnya. Mari ulun tuannya sekedar mentong berhubung karena kesempatan ubitat. Oleh karena ulun tuan wo umrah kemudian hana sempat mutalaub kitab. Kamu pergi di Kota Fajar dalam keadaan banjir. Jadi hana kitab, hana mupat, tapi hana mupatli. Tapi namun demikian, untuk memenuhi acaranya ulun tuan sampaikan je bacut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan aso masalah ataupun permasalahan yang pertama di sini kepegah di dalam abjad ataupun di dalam urutan daripada permasalahan yang akan dibahas ronyo, yaitu yang pertama sekali ada pertanyaan bagaimana penjelasan tentang tafsir ayat qul huwallahu ahad. Maka untuk penjelasannya dalam jawaban ulun tuan singkat mentong, jawab penjelasannya sebagai yang tersebut di dalam tafsir Khazen. Di dalam tafsir Khazen. Di mana di dalam halaman pertu 26, di mana di sana dijelaskan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad huwa dhamir sya'an wallahu ahad wasya'an huwa sya'an kaqaulika huwa zaidun muntarikun kannahu qila asya'nu hadha wa huwa annallaha wahid la saniyalah wa mahal huwa rafa'ala al-ibtida' wal khabar huwa wal jumlah wala yahtaju ila raji' li'annahu fi hukmil mufrad fi qawlika zaidun ulamuka al-ghulamuka fi annahu huwa mubtada fi ma'na wa dhalika qawluhu Allah wahad wa sya'nu alladhi huwa ibaratun anhu wa laysa kadhalik zaidun abuhu muntarikun fa inna zaidan wal jumlah yadullani ala ma'nainil muhtalafaini falabudda ayyasila bainahuma an Ibn Abbas radhiyallahu an hingga akhir. Hanya ke sepotong penjelasan yang tersebut di dalam yaitu kitab Tafsir Khazen. Jadi maknanya kesimpulan daripada penjelasan Tafsir Khazen bahwa qul huwallahu ahad ya huwanya pertama menjadi yaitu dhamir sya'an, yang kedua yaitu kembali kepada yang mazkur menan yang tersebut di dalam tafsir Khazen mengenai mungkin barangkali tafsir-tafsir yang lain kan. Kemudian sementara itu nah kadang-kadang timbul penafsiran huwanya kepada yang lain ya, hantu macam-macam yang huwanya untuk diwawa kepada penanda penanda insan kamil atau yang lain-lain. Nya bagi ulun tuan untuk menanggapi atanya ia tekun menyahabatannya sulit dimengerti nya menyo makna di ulun tuan pegah nya tapuo yang qul huwallahu nyan kepada penanda Muhammad ataupun kepada insan kamil ini sulit dimengerti ya.
Hana ada pegah salah, hana ada pegah tidak, tapi sulit dia mengerti. Ya. Makna sulit dia mengerti dengan arti kata bahwa kalau kita katakan dianya itu kembali kepada Muhammad, berbentrokan bentrok dengan ayat-ayat ataupun dengan penanda surat yang sendiri. Karena surat sendirinya kebenaran dengan surat Ikhlas. Kemudian kira-kira kan, mamanya uang yang tak bawa Muhammad nampak aja surat Ikhlasnya hanya ke surat Ikhlas ini. Ya. Kecuali bagi pemahaman-pemahaman, yaitu yang mengatakan bahwa alam ini Allah, Allah ini alam, ibarat air dengan es. Dikala air berarti dinamakan ayat itu air. Wate kaje ke es, kagepenan es. Tapi yang nanyi bandua sama zatnya satu. Kecuali pemahaman yang lainnya mungkin mudah dimengerti. Tapi menyuntuknya sulit dimengerti. Bahkan karena menyuntaurai makna qul huwallahu ahad, menyuntuk makna ini qul, qulnya amar. Titi amar itu na amir, na makmur, na makmur bih. Ya, yang kah jelas amir Allah, makmur Muhammad, makmur bih, wallahu ahad. Jadi menyonyan makmur bih, berarti salawalahan Allah keperintah Pak Muhammad untuk menyatakan bahwa Muhammad itu Allah wahad. Jadi yang kemananya lundung berat, sulit dimengerti. Ya, okay. Maaf cik, untuk penjelasan asalnya ada juga orang yang menafsirkan secara tafsir istia'ah, itu tafsir isyari. Saya boleh saja tafsir isyari, tapi dengan arti kata isyari yang munzabit. Ya, di dalam kitab Ulumul Quran ada dijelaskan bahawa tafsir itu ada tafsir yang zahiri benar, dan ada tafsir itu yaitu yang tafsir isyari, tapi yang munzabit. Makna munzabit tidak berbentur dengan yaitu ayat-ayat yang lain ataupun dengan surat itu sendiri. Jadi menan kira-kira sepintas lalu wilayah penjelasan daripada ulun tuan, makna ni ulun tuan pegah jeno sulit dimengerti nyan mentong ulun tuan pegah. Jadi laginya lah agama untuk lanjutan tu teruskan oleh abu-abu budanya yang lain. Okay? Jadi hanya mentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sidang jamaah abu yang terhormat, sebagai penjelasan pertama yang disampaikan oleh Habib di Kuta Fajar yang menyangkut dengan kalimat qul huwallahu ahad adalah bila dan bisa kita yang simpul, andai kata damir huwa kembali kepada Allah, itu dengan jelas dan mudah dimaklumi. Dan andai kata kembali damir huwa kepada ghairullah adalah sulit dimengerti. Kemudian kesimpulan yang kedua, kalimat qul itu merupakan kalimat perintah. Menurut penjelasan Abu, setiap kalimat perintah ada yang memerintah dan ada orang yang terima perintah dan ada yang juga dia terima sebagai apa itu perintah. Maka amir dalam penjelasan Abu adalah Allah, sedangkan makmur adalah Rasulullah, sedangkan makmur bih yaitu huwallahu ahad. Sehingga demikianlah kesimpulan yang disampaikan oleh Abu untuk pertama. Thaniyatil wada wajaba syukur.